Assalamualaikum teman-teman Sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman Sobat Amo, hari ini Amo ada di depan rumah Kang Iwan Plora nih, sedang membangun rumah. Kebetulan Amo melihat Mang Asep si Raja Angkut dari kampung Amo sedang mengerjakan tugasnya. Yuk kita ikuti liputannya. Teman-teman perhatikan, Mang Asep si Raja Angkut ini biasanya tidak lepas dari mungkin jimatnya bedog penek, golok-golok yang pendek tuh, teman-teman. Nah teman-teman, ini jimatnya kayaknya tidak pernah lepas. Di sisi jalan di ayo batunya terus diakut Oh. Anu cara gue nanti turun dengan anu kotak-kotak. Nah wah seneng gue kacana kotak-kotak. Tak akutnya. Akut mau mumpung iya kene sana gana. Mumpung pada kene pagi-pagi mah. Mumpung ayah batu. Wah. Akut mulai. Jadi ayahnya tinggal bubuk nah bungkul tuntut kan. Ah menurut kalau horma jam 10 buat. Ah iya mumpung genan. Sama yang kareh atas. Oh. Tuturkan teman-teman, kita ikuti. Mana nih teman-teman? Oh, di. Naik ke atas teman-teman. Oh. Yang lain mengaduk nih. Yang ini mengangkut. Wah. Takut ke makam teman-teman. Wah, ini tuurnya kuat sekali teman-teman. Nanjak bener nih. Aduh, mulai pegal teman-teman. Nah, Mang Asep nih, si Raja Angkut. Oh, tetap banter. Oh, di sini tempatnya teman-teman. Kebun salak nih. Cukup capek juga teman-teman, Amo tidak mengangkut apa-apa tapi capek haheho nih. Nanjak Mang Asep kalem saja. Nah, kita ikuti sambil turun teman-teman. Seberapa balik ya teh? Atau seberapa balik? Ah, ya, aduh, sudah 10 putaran teman-teman. Terus ngopi. Palingan kuat. Nah,
Ah, capek teman-teman. Tanjakannya. Amo tidak membawa apa-apa. Satu balik sudah haheho teman-teman. Tapi Mang Asep katanya sudah 10 putaran, 10 balik. Belum kelihatan lelah nih. Ah, teman-teman sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.